Seperti diketahui ramai, pasangan Diana Daniel dan Farid Kamil kembali rujuk baru-baru ini selepas hampir sebulan lebih bercerai. Biarpun ia tiada kaitan dengan Putri Sarah, tetapi segelintir netizen tetap mengajukan soalan kepadanya tentang bila mahu kembali bersama dengan bekas suami Syamsul Yusuf. Namun barangkali sudah muak dengan soalan sedemikian, Putri Sarah dengan selamba berkata, ia tidak akan berlaku dan dirinya akan cari lelaki lain sebagai pasangan hidup. Susulan memberi jawaban seperti itu, ada individu persoalkan jika pelakon terbabit enggan memiliki payung emas, tetapi Sarah menyangkal istilah tersebut. Dengan berkata, tiada hadis menyebut perkataan itu. Bahkan dia turut sempat bergurau bahwa dirinya mahu payung yang disaluti dengan emas, di mana ia lebih berharga.